Okey guys. Ha. Kita tengok kereta ni. Siapa yang minat? Siapa kaki sebaru? Sebelah apa-apa? Ambil handphone nombor orang yang kat sebelah kanan. Ha, tekan subscribe, tekan like. Tonton 1 minit. Ini dia Subaru Forester . Subaru Forester. Agak cantik. Ini ialah spek Subaru Forester 2.0 IP IP. Ha. Korang pergi check. Dia ada 3 spek. Aku dah lupa apa spek dia. Kalau tak salah IP ialah spek paling tinggi lah. Spek paling tinggi. So kadang kereta okey daripada luaran, kadang kereta okey lagi. Dia punya tayar Michelin Primacy Michelin Primacy. Mana dia punya okey tayar tahun 2019, tahun 2019. Spek kereta Subaru Forester 2.0 IP 2018 95,000, nak dijual pada pada harga 95,000. Anda boleh masukkan nombor plate anda sendiri Dia datang dengan roof rail warna hitam. Okey, nombor plate anda boleh pilihlah apa-apa anda nak. Sebab tuan kereta akan ambil balik nombor plate dia. So tengok daripada depan dia punya lampu cantik. Muka depan dia ada DRL 4 biji tu. Boleh tahan. Kita tengok dalaman pula. Kereta ni sudah ada tinted Sudah ada tinted. Tapi tak tahu sama ada bus pakom akan buka atau tidak. Pintu dia buka dengan besar. Tengok. One of the biggest driver's door I've ever seen. Buka hampir 90 darjah Dia ialah full length door. Full length door maknanya dia akan tutup di bawah. Bawah pintu. Bawah rangka kereta. So maka bila hujan tak kenalah selah panjang ataupun skirt panjang Ini ialah kulit. Ada piano black, butang-butang dia boleh tahan. Ada memory seat dan tak ada door seal. Seat electric. Ada comot sedikit. Tapi keadaan overall boleh tahan, masih bagus. Pemandangan kopi anda, ini kunci dia. Kunci dalam dompet. Pemandangan kopi anda, ada banyak talaan-talaan ataupun setting-setting untuk anda. Steering dia, ini steering dia. Dalaman nanti kita tengok sekejap. Okey, jom kita masuklah. Okey, pemandangan steering dia. Dekat steering dia saja ada banyak adjustment untuk cruise control. Ini untuk sport dan lain-lain. Dekat belakang saya tak tahu ada setting apa ni. Siapa yang tahu sila bagi tahu apakah setting ni. Ada hands-free, Bluetooth wireless untuk radio dan lain-lain. Ini meter dia, mileage dia ialah 98,800 Kereta dia top speed 204. Boleh ke sampai 204? Jangan main-main. Okey, ini pemandangan radio ataupun infotainment dia. Dan dia ada dua tindih Kita tengok kokpit dululah, pemandangan kokpit anda. Daripada kiri ke kanan. Boleh tahan, agak menarik. Tetapi dia ada dua tindih, nampak? Atas ialah vehicle information, bawah ialah untuk radio. Lepas tu aircon, lepas tu kat bawah. Kereta ni yang paling best dia datang dengan X mode, nampak X mode? Kereta ni masa daki bukit, kalau anda takut dia basah, dia lembap, dia berpasir, anda tekan X mode saja. Kereta ni akan naik dengan confident. Tak ada hal, jangan takut. Kalau anda tinggal di Cameron Highlands, anda tinggal di Cerun Bukit, anda tinggal di tempat yang curam-curam, beli kereta ni. Kereta ni tekan X mode, tak ada hal, mesti boleh sampai rumah. Tak kira keadaan banjir, tanah runtuh, apa semua boleh. Aku tak
Aku cakap kau tak percaya lah. Mesti, kau mesti cuba. Okey, ada pedal shifter. Ada pedal shifter, saya dah lupa ada pedal shifter ni. Baru nampak. Okey, dia punya dashboard ada garnish satin chrome, ada garnish piano black. Dekat atas semuanya ialah, boleh tahan. Soft PU eh. Dia bukan hard plastik. Aku ingatkan hard plastik. Soft PU, very nice. Di atas sana ada banyaklah. Nak tengok. Ada jam. Apa lagi? Apa yang boleh ditukarkan? Aku tak tahu. Aku nak tengok. Okey, press and hold. Enter settings. Okey, ada banyaklah. Dia tak boleh fokus sebab ada benda ni. Okey, fokus dah. Tengok aku tukar. Average 10.4 liters per 100 kilometers. Boleh tahan lah. Untuk kereta 4x4, dia ada full time asymmetrical all-wheel drive lain. So banyak informasi yang anda boleh dapat di sana. Beli kereta dapat phone holder yang percuma, bagus. Dan tombol-tombol aircon dia semua boleh tahan lagi. Dekat bawah ada apa? Ada perfume, ada power socket. Okey, dia punya gear. Ini dia punya glove box soft touch, ada buku eh. Okey, kau bacalah sampai tergolek. Okey, ada signature, ada apa? Orang ni dia servis sampai 100,000 eh. Dia dah servis 54. Okey, servis ke 100,000 belum lagi. Baru servis 54,000. 90,000. Apalah, rabun lah saya. Okey, dia pergi motor image. Budak ni bagus. Dia ada ikut servis owner's manual, baca sampai tergolek. Okey, bagus. Very good. Servis seterusnya ialah bila 99,000 469. So sekarang 98, belum lagi. Lagi 1,000 baru kena servis. Bagus. So seat dia pun okey. Ada center console, ada dua tindih. Di dalam ada USB 2 biji, satu power socket. Tak ada duit lah. Aku ingatkan ada duit boleh ambil sikit. Tengok belakang pula, jom. Okey, belakang dia ada leather piano black, satin chrome, tak ada door seal. Seat belakang masih cantik. Keadaan seat belakang masih cantik. Jom kita masuk ke dalam. Tapi tak ada aircon eh, tak ada aircon. Aircon datang daripada depan lah. Aircon dia datang daripada depan. Banyak-banyak leg room. Dekat atas, oi, sejengkal boy. Hampir-hampir sejengkal lah. Ambil handphone orang sebelah kiri. Pergi ke YouTube. Masuk Island Melaka Cars. Tekan like, tekan subscribe. Tonton 1 minit. Terima kasih. I love you. Yang ini apa ni? Oh, warna kuning. Lampu dia warna kuning. Oh, pin, tengok dia punya cermin. Besar gila, boy. Hampir-hampir sebesar yang ini tau. Tengok. Hoi. So, dia punya kereta, dalaman dia memang tinggilah. Very very tall. This is a very tall car, very spacious. You feel very very good sitting in this car. Tetapi duduk agak menegak. Boleh ke turun? Oh, tak boleh turun. Tak boleh. So, duduk agak menegak. I feel I sit quite straight. So, that's the only thing. Tengok belakang pula. Dia ada power boot lah. Aku pergi tarik. Okay, dia pun datang dengan mat. Beli kereta dapat mat. Macam dudu mat. Tapi ini bukan dudu, ini trepo. Trepo. Dan apakah di bawah? Ada tayar sebiji. Tayar sebiji. Tayar yang saiz besar tau. Yang main-main. So, itu saja. Ruangan boot lebih kurang aku agak-agak 400 liter lah. Macam Proton X 70 jugalah. Sebab dia tinggi. Nampak? Dia tinggi. Tayar dia lah. Tayar full size. So, dia ada power boot. Bagus. Power boot. So, itu saja untuk
Subaru Forester 2.0 IP. Aku dah bagi harga ke belum? Dah. So dia datang dengan antena macam ni. Dan dia ada spoiler. Jangan lupa ambil handphone orang sebelah kanan. Bagi tekan like, subscribe dan komen. Jumpa lagi. Bye-bye.